kita lanjut melihat wush dari tepi atas ini. Dan di lokasi ini ada rumah yang menurut saya ini paling dekat dengan trase KCJB, dan di sini juga dekat sekali dengan terowongan. Menurut saya, suara kereta cepat di luar dan di dalam terowongan itu lebih berasa bergemuruh, atau suara angin yang dihasilkan atau udara yang dihasilkan lebih kencang kereta cepat saat keluar terowongan. Simak videonya sampai dengan selesai.